Seru. Otis. Seru, dua, tiga. Coba, satu, dua, tiga. Kilo, otis. Kilo, otis. Seru. Otis, kilo, satu, dua, tiga. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haritanu Sutibyo dan Ibu keluarga besar MNC, yang saya hormati Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang saya hormati para direksi, para komisaris, dan semua hadirin sekalian. Ketika beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan teman-teman dari MNC mengundang acara ini, saya diberitahu bahwa akan ada kegiatan fun walk, kegiatan festival merayakan 30 tahun MNC. Pak Haritanu masih muda, masih amat muda, dan grup ini sudah berusia 30 tahun. Artinya bahwa ketika ini dimulai, beliau amat belia. Dan dalam 30 tahun sudah berkembang menjadi salah satu media terbesar dengan jumlah orang bekerja yang lebih dari 30 ribu. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Hari dan timnya dan keluarga. Saya ingin sampaikan untuk sekalian, membangun sesuatu, memulai itu menantang. Tapi lebih menantang lagi adalah menjaganya, membesarkannya. Karena itu ketika setiap kali kita merayakan ulang tahun, ini Pak Hari, kalau saya ada kegiatan ulang tahun, selalu saya bilang, kalau kita merayakan ulang tahun diri kita, sesungguhnya kita merayakan ibu kita. Karena ibulah yang melahirkan kita, dan hari itu adalah hari perjuangan ibu kita, bukan hari perjuangan kita. Karena saat itu, ibu yang melahirkan kita. MNC dilahirkan oleh Pak Hari. Ini contoh entrepreneur muda dan menjaga stamina sehingga MNC ini bisa berkembang besar seperti ini. Sekali lagi Pak Hari, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi entrepreneur-entrepreneur muda yang berani mengambil terobosan. Pak Hari cerita mulainya di Surabaya, satu usaha kecil terus berkembang secara bertahap sampai sebesar ini. Ini adalah cerita kisah perjalanan yang sekarang kita rasakan sebagai kesuksesan. Saya ingin peringatan 30 tahun MNC ini menjadi contoh bagaimana kegiatan usaha dibangun dengan keseriusan, dengan kecerdasan, dengan kemampuan untuk tangguh, handal, ulet, sehingga bisa seperti sekarang. Kita sering melihat ketika sudah besar, lupa perjalanannya dari kecil. Padahal dari kecil hingga besar, di situ fase yang paling menantang. Ibu sekalian, lebih dari 30 ribu sekarang menjadi keluarga besar MNC. Mudah-mudahan ini bukan masa stabil, ini masa pertumbuhan lebih besar lagi. Insya Allah di masa yang akan datang, keluarga besar ini akan jauh lebih besar lagi. Ibu sekalian, saya hormati Pak Hari, tadi sampaikan, Indonesia mengalami perkembangan begitu cepat. Tantangan yang dihadapi dunia makin banyak. Banyak sekali peluang-peluang di depan kita. Tapi tak semua peluang itu kita sadari. Efeknya diambil yang lain.
bangsa kita berhasil atau tidak seringkali bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal membaca perubahan atau tidak membaca perubahan. Begitu juga di dunia usaha. Karena itu kita berharap 30 tahun perjalanan MNC yang baik ini diteruskan dengan kemampuan membaca perubahan, mengantisipasi perubahan, dan kemudian mengambil peluang-peluang yang tersedia di depan. Kita ingin media kita maju menjadi media pemberi informasi yang objektif, pemberi arah bagi masyarakat, bagi bangsa. Karena guru tak hanya ada di ruang kelas, sebagian guru adalah ada di media. Para jurnalis adalah guru yang tersembunyi. Media adalah guru yang dirujuk oleh masyarakat. Kita berharap MNC Group menjadi salah satu rujukan bagi media objektif dan media yang mencerdaskan, mencerahkan bagi semua. Bukan tantangan yang sederhana, tapi saya percaya dengan pengalaman 30 tahun ini, insya Allah makin berkembang, makin besar. Dan kami di Jakarta secara khusus ingin menyampaikan apresiasi, karena paling besar kegiatan MNC Group berada di Jakarta. Artinya warga Jakarta telah mendapatkan kesempatan untuk merasakan kesejahteraan yang lebih baik lewat MNC Group ini. Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Jakarta, kami menyampaikan apresiasi. Harapan ke depan, kerjasama antara kami di Pemprov dengan MNC akan terus kita tingkatkan. Selama ini berjalan amat baik. Secara kebetulan kita bertetangga. Kami di sisi utara, MNC Group di sisi selatan. Dan komunikasinya intensif, saling support. Insya Allah saling support ini jalan terus. Dan kami di Pemprov ingin fasilitasi agar MNC Group terus berkembang lebih besar, lebih baik lagi. Juga tadi disampaikan Pak Hari, ini perpisahan Bu Wamen. Sekarang Bu Wamen nanti kantornya berdekatan juga, Bu. Kami Merdeka Selatan, Bu Wamen Merdeka Barat. Ini bertetangga juga. Dan harapannya betul sekali, kalau nanti Bu Wamen mengembangkan pariwisata, ekonomi kreatif, maka paling besar ekonomi kreatif di Jakarta. Pariwisata mudah-mudahan nanti dorong Jakarta menjadi salah satu tujuan wisata yang setingkat dengan yang sekarang paling populer di luar, yaitu Bali. Harapannya mereka datang ke Jakarta lebih lama, berkegiatan lebih lama, dengan begitu manfaat ekonomi bagi masyarakat di Jakarta juga akan lebih baik. Saya ingin akhiri di sini sambutan saya, mengucapkan sekali lagi selamat kepada Pak Hari dan keluarga yang sudah merawat ini semua. Selamat kepada para komisaris, para direksi, dan keluarga besar. Jaga stamina, perjalanan masih panjang. Torehkan sejarah-sejarah baru di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto, satu, dua, tiga. Boleh tepuk tangannya untuk MNC Group tangan. Semuanya. Tanu Sudibyo. Baik, Pak Hate akan memberikan potongan pertama untuk Bapak Gubernur Bapak Anies Rashid Baswedan PhD selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Potongan yang pertama diberikan sebagai ucapan terima kasih untuk kehadiran Bapak Anies Rashid Baswedan. Tadi dalam speech-nya kita bisa membaca, mengatasi masalah dan juga mengambil peluang di masa depan. Semoga MNC Group makin jaya. Kita foto dulu Bapak, ke arah kamera. Baik, potongan kedua masih dari Bapak Hari Tanu Sudibyo akan diberikan kepada Ibu Liliana Tanu Sudibyo selaku Chairwoman MNC Group dan juga Komisaris MNC Investama. Ini potongan tumpeng kedua kita berikan untuk Ibu. Mohon lihat ke kamera Bapak, Ibu untuk diabadikan. Selanjutnya potongan untuk Ibu Valencia
Abruzzo di Vio. Itu memang ditaruh di akhir, Bu Malaysia. Tahu Ibu Angela, maaf. Boleh tepuk tangannya untuk Ibu Angela Tanusu di Vio. Ya. Ini potongan tumpeng yang sangat spesial untuk rekan kita yang segera dan sudah berkarir di luar MNC Group. Iya. Sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Maju. Ibu Angela Herliani Tanusu di Vio, terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini. Ibu selamat bekerja di Kementerian Pariwisata. Dan tentunya boleh tepuk tangan untuk kita semua.